orang yang terbujur di ruang ICU, tidak bisa berwudu, tidak dapat duduk. Mau bertayamum pun mesti ditayamumkan orang lain. Padahal kemarin dia adalah orang yang gagah perkasa dengan harta dan kekuasaannya. Tapi begitulah hidup. Semuanya serba tiba-tiba dan tanpa diduga dia datang. Senang dan susah, sakit dan sehat, hidup dan mati dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetes air mata menyesal, namun yang lalu tak dapat diulang kembali. Sayup-sayup suara azan dari menara masjid menembus lubang-lubang angin di celah jendela. Air mata penyesalan masih ada, alhamdulillah masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala sakit. Bagaimana dengan yang mati mendadak secara tiba-tiba melangkah keluar dari rumah, bukan dengan kata bismillah, tidak pula bismillahitawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, tapi dalam perbuatan maksiat dan dosa. Kematian datang tiba-tiba. Tidak ada roh gentayangan dalam Islam. Roh dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik-baik letaknya illiyin, yang buruk, jelek, jahat, busuk, sijin. Tidak ada satu pun manusia yang bisa memanggil, mengundang, mendatangkan roh manusia. Tapi tradisi ini sudah lama berlangsung. Ketika Syekh Muhammad Abduh dalam masa pelariannya ke Paris, Perancis, bersama tokoh-tokoh Islam yang terusir dari Mesir, Jamaluddin Al-Afghan. Mereka juga punya tradisi di sana menghadirkan roh, dan Syekh Muhammad Abduh diundang dalam acara itu. Kata Syekh Muhammad Abduh, kalau memang betul kalian bisa menghadirkan roh, tolonglah undang roh Nabi Isa alaihi salam, karena aku ingin bertanya kepadanya, apakah dia mati di salib atau bagaimana keadaan yang sebenarnya. Apa jawab mereka? Ini roh istimewa yang tak dapat dijemput dan diundang oleh siapapun. Undanglah roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena aku ingin bertanya tentang hadis-hadis. Aku ragu apakah ini hadis sahih atau hadis dhaif. Kata mereka, ini roh spesial. Itu hanyalah silat lidah belaka. Roh dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau ada yang bisa mendatangkan roh sesungguhnya, siapa yang berkata itu? Mengapa suaranya mirip? Mengapa dia tahu lokasi, tempat kejadian, peristiwa per pekan, per hari, per jam, per detik? Karena sesungguhnya manusia lahir jadi didampingi oleh jin yang disebut dengan qarin. Ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang tidak berzikir mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka kami akan ikatkan ke tubuhnya syaitan, dan syaitan itu menjadi fahuwa lahu qarin, yang senantiasa bersama dengan dia. Itulah mengapa kita pagi membaca wirid-wirid Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzubil falaq, Qul a'udzurabbin nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Para mursyid tarekat, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Al-Khalwatiyah, Al-Qadiriyah, memilih wirid-wirid tertentu, diajarkan dan diamalkan murid supaya terselamat dari godaan jin, syaitan. Tapi kemudian ada orang yang berkawan, berteman dengan setan. Dia panggil setan. Lalu kemudian setan itu berkata, akulah si fulan. Suaranya mirip. Tahu berbagai peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Sesungguhnya itu adalah setan memanggil setan.
Islam mengajarkan roh dalam genggaman kudrat, iradat, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ada masanya roh itu ditiupkan kembali ke dalam jasad untuk merasakan azab kubur dan nikmat kubur. Maka kita mendoakan mereka, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan, jadikanlah kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Tapi ada juga doa supaya dijauhkan, la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan sampai kuburnya menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Itu pula yang dipesankan sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kalau engkau lewat di pemakaman Baqi, janganlah mulutmu diam saja. Doakanlah mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, yarhamullahu al-mustaqdimina wal-mustakhirin, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Assalamualaikum ya ahlad diyar, keselamatan untuk kamu wahai penghuni kubur. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun, sesungguhnya kami pun akan menyusul kamu lambat laun, esok pagi, petang, sore, pasti akan menyusul kamu. Yarhamullahul mustaqdimin, Allah mencurahkan rahmatnya untuk orang yang mati duluan, wal mustakhirin, dan yang datang belakangan. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami tetap selalu memintakan kebaikan kepadamu ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika roh itu sudah berpisah dengan jasad, jasad itu pun lalu kemudian jantung berhenti berdetak, napas paru-paru tak lagi berhembus, maka darah berubah menjadi nanah, nanah membusuk hanya menjadi santapan cacing tanah. Tapak rumah yang dibeli dengan hasil kerja keras, arsitek yang diundang, dipanggil khusus untuk menggambar sesuai dengan selera, uang halal haram hantam semuanya, sampai masanya satu jengkal pun tidak ada yang mau menerima jasad di rumah itu. Tetap diasingkan ke tempat yang jauh, taman pemakaman umum. Mana raja-raja sultan-sultan Melayu yang gagah perkasa, siap Sri Indrapura, tidak dikenang. Tapi siapa yang mengenang? Yang dikenang adalah Masjid Shahabuddin, sempat membangun masjid. Itulah mengapa para ulama, para alim ulama mengingatkan para zu'ama, penguasa, untuk membangun masjid. Karena ketika ruh sudah berpindah ke alam barzakh, barzakh artinya pemisah, dia tidak disebut dengan dunia karena orangnya sudah mati meninggalkan dunia. Dia tidak disebut dengan akhirat karena alam masih terkembang, dunia belum kiamat. Pemisah antara dunia dengan akhirat, dia adalah alam barzakh. Mana bupati, gubernur dan wali kota? Semuanya selesai dalam dua periode, mati menghadap Allah. Tapi masjid yang pernah dia bangun dalam wilayah kekuasaannya, namanya tak dikenal, tak diingat orang, tapi pahala tetap mengalir ke liang lahat kuburnya. Ketika kekuasaan masih ada di ujung tangan, tanda tangan masih berlaku, tolonglah agama Allah, karena semuanya hanya sekedar mimpi belaka. An-nasu niyam, manusia ini semuanya tertidur. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, barulah mereka tersadar, terbangun dari tidur yang panjang, lelap sampai mengigau. Ternyata hanya mimpi jadi orang kaya, mimpi menjadi penguasa, mimpi menjadi orang yang dipuja-puja. Ketika kematian datang, semuanya tinggal baju besar kemewahan dan kemegahan, harta benda kendaraan. Sedetik setelah kematian, dia mulai dibagi-bagi, dipotong-potong, dicabik-cabik oleh ahli waris. Kalau anak sempat disekolahkan ke pondok pesantren tahfiz Quran, dia yang akan mengantar sampai ke liang lahat, dia yang akan mengiring ke pemakaman, dia yang turun ke bawah meletakkan ke liang lahat, dia tempelkan hidung orang tuanya, karena begitu yang diajarkan menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia ke atas, dia bacakan talqin, dia kirimkan doa, di tengah malam dia terjaga menetes air matanya berkata, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
anak tak sempat dididik karena kesibukan dunia, punya jabatan tidak sempat dipakai untuk menolong agama, harta dipergunakan untuk perkara yang sia-sia, hidup sejenak tapi resiko yang dirasakan khalidina fiha abada, kekal untuk selamanya. Orang-orang yang mati itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian inginkan hai orang mati? Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib, berikanlah kami tambahan ajal waktu supaya kami bisa hidup sekejap, sedetik, semenit ya Allah. Kalau kuberi kau hidup, kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal saleh. Dulu waktu disiakan, kalau masih sempat wudhu zuhur untuk sholat asar, karena sholat asar hampir saja waktu zuhur itu berakhir, masih lagi di ujung laknat Allah, tapi masih turun rahmat Allah. Tapi kalau sholat itu tinggal nyata tanpa ada beban karena dilakukan berkali-kali, la kafarata laha illa dhalik, tidak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Semua tinggal menjadi kesia-siaan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, semua amal perbuatan yang sudah kau lakukan dulu kami datangkan, kau lihat, kau pandang di depan kelopak matamu. Faja'alna haba'an mansura, kami jadikan amal itu terbang seperti debu dihembus angin, tepung melayang di udara, tak bermakna, tak dapat menolong. Padahal orang-orang beriman melihat amal kebaikannya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi apa mau dikata? Kata-kata tak lagi bermakna. Penyesalan hanya tinggal derita yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah memaksa-maksakan diri untuk sholat duha agak dua rakaat, kalau pernah memaksa-maksakan mata untuk tahajud, meneteskan air mata di tengah malam, kalau pernah memaksa-maksakan diri untuk menyisihkan uang belanja 1-2-3 sak semen, 1-2-3 meter pembebasan tanah, pembangunan masjid, kalau kau tidak hafal Quran, biayailah anak penghafal Quran, kelak dia akan mengajar menjadi imam, mengalir juga setetes dua tetes pahalanya. Kalau kau tidak pernah menuntut ilmu agama, tak dapat lagi menghafal karena dipangkal panjang, dibaca yang panjang lupa yang pendek, dibaca pangkal hilang yang ujung, diulang ujung melayang yang pangkal, maka bantulah fakir miskin dan duafa, karena itu sajalah lagi satu-satunya harapan yang dapat menolong ketika ajal tiba menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya yarji usnani, yang dua pulang ke rumah, maluhu, mobilnya, surat tanahnya, STNK, BPKB, semua kembali pulang ke rumah. Wa ahluhu, keluarga, anak, menantu, handai tolan, suami, istri, kawan, jiran, tetangga, semua pulang ke rumah. Hari pertama, kedua mereka meneteskan air mata, hari keempat, kelima mereka mulai tertawa, hari keenam, ketujuh hanya tinggal kenangan semata. Mana yang mengalir? Kalau pernah mengajarkan Al-Fatihah, Alif Bata, diamalkan anak cucu keturunan. Mana yang tetap mengalir sampai kematian? Kalau pernah mewakafkan Al-Quran, tak dapat Al-Quran surat Yasin, sehari dua hari sempatkan menjenguk fakir miskin, yatim dan duafa, mengusap kepala mereka 1-2-3 bungkus, semeter, dua meter, 1-2-3 sak. Itu sajalah yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Mau hidup dengan cara Fir'aun, silakan. Mau hidup dengan cara Qarun, silakan. Mau hidup dengan cara apapun, silakan. Fa innaka mayyit, karena sesungguhnya kau akan jadi mayat, kau akan menjadi bangkai, kau akan diperebutkan oleh cacing tanah. Semuanya akan kembali menghadap Allah. Yang jahat mati, yang baik pun mati. Semua orang siap mati, tapi tak banyak yang memikirkan apa yang akan dihadapi setelah kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه
ahli al-fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nashaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma izzil islam wal muslimin wahdhul al kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma dafa'anna al ghala wal waba' wal fahsha' wal riba wal zina wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.